bebas. Nomor 69 masih dia sampai kaya akan diberikan buntak katik dia. Masih dia dapat ditinggal dengan baik. Ke belakang mundur dia. Nomor 8 dekat lagi kepada nomor punggung 96. Ternyata terperangkap offset. Pemain dari Dola dihadapi Bapak Musa. Dekat dia, ada nomor 69. Langsung saja dekat saja kepada rekannya dari OST. OST dekat saja ke samping kanan. Butak atik dia, dapatkan diberikan. Lepas bolanya, dapat diraih. Nomor punggung 33. Dekat lagi kepada rekannya sebelah kanan. Dapat. Rupanya dapat direbut kembali oleh Umpi Kaleng. Umpi Kaleng depan lagi ke tengah, lepas lagi ada pemain. Masih kutak adik, rupanya salah antisipasi. Masih nomor punggung 10, menyerang dari tengah. Kita lihat siapa akan diberikan. Kita saja nomor punggung 17. Nomor punggung 33, sekarang nomor punggung 69. Masih 69, langsung saja ke ternyata memang terlihat dari layar kaca. Nomor punggung 10 ini sudah terperangkap offset. Nomor 69 memberikan asisnya ke depan, akan tetapi dapat terperangkap offset oleh wasit hakim garis. Masih 0-0. Dekat saja kepada pemain dari OST. Nomor punggung 10, dekat saja dia kepada pemain dari Umpi Kaleng. Nomor 69 yang aktif dari sektor kanan, kembali lagi kepada nomor punggung 33, dilepas saja dapat lagi OST. OST dapatkan bola, masih dia ke sektor kiri. Masih OST, dekat saja kepada rekannya. Langsung ke depan, maksudnya ada pemain dari rupa-rupanya mentah lagi atau tertahan lagi oleh barisan pertahanan dari Umpi Kaleng yang menerapkan pemain kaki dari kaki ke kaki. Nomor punggung 8 dari sektor tengah balik lagi ke teman yang di sebelah kiri, melihat siapa yang akan diberikan. Tata-tata dari Cahat tadi, rupa-rupanya hampir-hampir saja tadi main Bapak Musa. Dekat saja kepada pemain dari sektor tengah, melihat dia masih melihat siapakah yang akan dikirimkan. Langsung ke depan, umpannya cantik sekali, lebih dekat dari penjaga gawang Umpi Kaleng. Masih ada kita lihat pemain dari nomor 33, barisan tengah yang sudah dikuasai oleh para pemain dari Umpi Kaleng. Bapak Musa menghadang bola yang telah dibawa oleh Dulbut Tablul. Bapak Musa, ternyata Bapak Musa bin Ali mendapatkan bola, sudah diberikan tadi. Nomor punggung 33 melihat siapa yang diberikan. Umpannya cukup cantik sekali, contekan dia ke depan, akan tetapi dapat dipatahkan oleh pemain dari OST. OST kembali menyerang. Ada pemain dari nomor punggung 4 dari Umpi Kaleng dengan tenang menghadap ke tengah. Masih Umpi Kaleng, dekat saja kepada temannya. Patah lagi serangan. Nomor punggung 17 memberikan kepada rekannya dari sektor kiri. Ada Jolpin, langsung ke depan dia. Maksudnya kepada siapa? Jos! Begitu. Apa yang terjadi? Hakim garis mengangkat tinggi-tinggi. Offset. Duit 100.000 di tangan. Apakah dikira Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan gol? Wasit telah mengangkat tinggi-tinggi sehingga menjadi offset. Masih ada nomor punggung 33. Sendirian dia di sana. Kutak atik dia. Masih dia sendiri. Langsung gol. Rupa-rupanya melihat duit merahan, dia membawa bola sendiri. Igolin, akan tetapi bolanya melenceng di samping kiri penjaga gawang yang dikawal oleh pemain dari OST. Belum merubah kedudukan,